Menarik 10. Minat yang mendalam terhadap barangan antik telah menjadikan seorang pemuda kelahiran Melaka, Hedi Min, seorang jutawan barangan antik. Koleksi majalah lama dan poster dari negara Matahari Terbit menjadi antara barangan antik pertama yang dibelinya sewaktu masih menuntut di universiti dengan menggunakan duit sakunya sendiri. Sejak itu, Hedi mula mengumpul satu demi satu barangan sehingga tidak menyedari beliau kini mempunyai lebih 30,000 barangan antik yang dianggar bernilai lebih jutaan ringgit dan disimpan rapi di kedainya, rumah serta tempat penyimpanan khas. Seperti yang kita tahu, perkara paling susah untuk dilakukan bagi pembela kucing ialah memandikan kucing. Namun, lain pula yang berlaku kepada seekor kucing yang sukakan air dan pandai mandi sendiri yang tular baru-baru ini. Dalam video berkenaan, kucing terbabit meletakkan badannya tanpa teragak-agak di bawah air pipe yang mengalir di sinki. Ramai pembela kucing menyatakan harapan agar kucing mereka pandai mandi sendiri seperti kucing tersebut. Lelaki warga Kroasia mencipta rekod dunia dalam Guinness World Records selepas dipercayai menahan nafas di bawah permukaan air selama 24 minit dan 33 saat. Kejayaan itu memadam rekodnya terdahulu yang dicitanya sendiri sebelum ini dengan catatan masa 24 minit 11 saat. Audity Central melaporkan, Budimir Buda Sobat melakukan cabaran itu di kolam renang dekat Sisap. Budimir melakukannya di bawah pemantauan doktor dan acara itu disaksikan oleh penyokong dan petugas media. Satu video yang menunjukkan aksi seekor penguin terjatuh ketika berjalan telah tular dalam media sosial baru-baru ini. Video berkenaan memaparkan sekumpulan penguin yang sedang berjalan di sebuah kawasan berais. Video tersebut tampak biasa sehinggalah seekor penguin daripada kumpulan tersebut tergelincir dan terjatuh. Apa yang menariknya ialah selepas seekor penguin tersebut terjatuh, penguin tersebut telah mengeluarkan bunyi seolah-olah terkejut. Seorang lelaki di Indonesia berdepan detik ngeri apabila mikrofon di tangannya didakwa mengalami litar pintas dan meletup. Berdasarkan video yang dimuat naik di Facebook, pada awalnya lelaki berkenaan kelihatan mahu memulakan nyanyian dipercayai secara berkaraoke bersama temannya. Bagaimanapun, tiba-tiba mikrofon dipercayai meletup serta-merta. Letupan tersebut sekaligus mengakibatkan lelaki terbabit terjatuh, namun dia masih mampu bergerak. Lebih 20 ekor burung bear pochard yang hampir pupus telah ditemui di Tasik Painiau, Bandar Kikihar di wilayah Heilongjiang, Timur Laut China. Burung tersebut dikategorikan sebagai haiwan terlindung tahap pertama di China. Menurut laporan, burung itu juga disenaraikan sebagai spesies terancam oleh Kesatuan Antarabangsa untuk Pemuliharaan Alam Sekitar, IUCN. Kelagat dua ekor kucing seolah-olah bertikam lidah telah menarik perhatian ramai. Video tersebut memaparkan dua ekor kucing yang berwarna putih dan kelabu seakan-akan sedang berperang mulut di antara satu sama lain. Lebih melucukan lagi apabila seekor lagi kucing berwarna putih yang berada di belakang kelihatan memerhatikan kelagat dua ekor kucing tersebut. Menjengah ke ruangan komen, ramai warga net ternyata terhibur melihat kelagat kucing-kucing tersebut. Seorang wanita dari India sanggup melakukan apa sahaja bagi membiayai kos rawatan suaminya. Lata Kare menjadi tular di India pada tahun 2013 apabila dia menyertai sebuah pertandingan larian bagi mendapatkan wang untuk membiayai rawatan suaminya. Apa yang menyayat hati? Dia hanya memakai sari dan berkaki ayam ketika menyertai pertandingan tersebut. Namun, atas usaha giganya itu dan walaupun berusia 66 tahun, wanita tersebut telah berlari sejauh 3 km dan berjaya memenangi perlombaan itu. Seorang juru gambar dari Chile, Francisco Negroni, mempunyai minat khusus iaitu menangkap gambar letusan gunung berapi dan ribut petir. Pada tahun 2015, Negroni berjaya menangkap gambar pemandangan apokaliptik yang kini memenangi penghargaan antarabangsa berprestij. Foto yang mengagumkan ini menunjukkan letusan gunung berapi Calbuco yang dilanda ribut petir di kawasan Tasik di Chile. Foto tersebut telah memenangi kategori landscape bagi anugerah Photo is Light dan kemudian Negroni diumumkan sebagai pemenang keseluruhan daripada ke-6 kategori dengan merebut gelaran Illuminated Photographer Photo is Light 2020. Tular satu rakaman baru-baru ini yang menunjukkan sekumpulan lelaki selamba bermain bola tampar di depan gunung berapi yang sedang memuntahkan lava. Dalam rakaman tersebut, sekumpulan lelaki sedang berhibur sesama sendiri seolah-olah tiada apa yang sedang berlaku di belakang. Bagaimanapun,
Berdasarkan rekaman itu, sebuah gunung berapi yang kelihatan di belakang mereka sedang memuntahkan lava. Kejadian tersebut dipercaya berlaku di wilayah Reykjanes, Iceland. Menarik 10.